Oke teman-teman, masih bersama Cina TV dari Pasar Sapi Muntilan Magendan di tanggal 1 Oktober 2020. Oke, kali ini saya di deretan sapi-sapi bakalan ini teman-teman. Ini ada si metal, betul harga 26 ini. Nah, seperti ini sapinya. Ada si metal. Terus yang ini ada limusin dan juga ada PO nih kendaraannya sebelah sana. Ada limusin. Limusin ini harganya kurang tahu nih. Soalnya tidak ada orangnya. Ini teman. Dan juga ada pekon dan sapi PO. Wah, ini PO-nya mantap ini. PO istimewa, sapi bakalan dan juga sapi jumbo ini. Ini ada limusin, mantap ini. Si metal, bukan limusin, si metal ini teman. Joss ini. Si metal, coy, kepalanya ini. Si metal. Harga berapa ya, Pak? Betul nanti ya, Mas. Enggak tahu ya. Wah, ini mantap ya sapinya. Dan juga ini ada limusin. Harga berapaan, Bos, ini, Bos? Kurang tahu ya, Bos. Kurang tahu-tahu ya. Iya. Ini pajak yang kurang tahu ini. Wah, ini mantap kan tadi. Seperti ini dari belakang, teman-teman. Si metalnya. Yang ini ada PO-nya, teman-teman. PO. Ada pekon juga dan juga ada limusin ini teman-teman. Hmm.
limusin. Sampai berapa Pak ini? Tangge. Nah, beli 365 atau berapa itu? 365 belinya. 36.500 Pak ya. Iya. Kira-kira berat berapa? Berat berapa kilo ini Pak ya? Ini juga kan. Satu. Kita. Tujuh kintalan apa sih? Naik. Nih. Kualitas sapi-sapi superan ini. Rada di wis, ras tok. Ini ada bakalan ada yang jumbo nih, teman-teman. Kualitas sapi superan. Ini ada PO. PO. Sampai harga berapa bos ini PO bos? Kurang tahu. Kurang tahu bos ya. Wah. Punya eh bos PO ini. Oh, punya eh jadi kan? Niki kan. Harga berapa ini bos? Berapa bos? Laku 19.5. 19.5 ini. Ini ya. Jogrokan ya. FA bos ya. Hah? FA ya. Apa? FA ya. Heeh. FA. Yok usih. Nek ini Blandong. Blandong. Oh ya. Si metalis timo. Metalnya itu. Si metal. Pajeng pinten Pak? 295. 295 ya. 29.500 ya. 29.500. Nah, ini teman. Tinggal yang ini limusin. Wah keliling Pak. Harga berapa ini Pak sampai Pak? Ini harganya sekitar berapa Pak? 23-an lebih sedikit. 23 lebih sedikit ya. 23 lebih sedikit. Sosot Pak. Gini. Seperti ini sampainya. Kayak bakalan-bakalan ini harga berapaan Pak? Si metal itu Pak ya. Janji itu tanya Pak Janji. Iya nanti ya. Sapi-sapi bakalan dari pasar sapi Muntilan. Jinak TV. Oh Jinak. Jinak TV. Jinak TV. Ya. Inilah situasi dan kondisi dari pasar sapi Muntilan. Sepi Pak ya pasarnya ya. Sepi ini pasarnya. Seperti ini teman-teman.
Oke teman-teman, demikianlah review kami dari Pasar Sapi Muntilan tepat di tanggal 1 Oktober atau di hari Kamis Kliwon tanggal 1 Oktober 2020. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.